seluruh rakyat Indonesia akan merayakan dan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77 tahun. Banyak hal telah dialami dan dilalui sejak proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari 77 tahun yang lalu hingga saat ini, bangsa kita masih tegak berdiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Hingga usia yang ke-77 tahun ini, banyak hal yang telah diraih oleh bangsa kita. Setapak demi setapak bangsa kita berdiri dan terus melangkah menuju kesejahteraan yang ingin kita raih bersama. Walaupun hingga saat ini banyak hal yang belum dapat sepenuhnya diraih dalam pencapaian kita sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, namun kita patut bersyukur karena kita dilahirkan dan menikmati kehidupan yang tenang, tertib, aman, damai, dan tenteram. Tentunya hal ini adalah sebuah hakikat dari seluruh capaian-capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Sebagai ungkapan rasa syukur, hari ini kita hadir bersama-sama di lapangan sepak bola Sebuku Jaya dalam rangka melaksanakan pembukaan turnamen sepak bola untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 tahun tingkat 77 tahun RI dan tingkat dan hari ulang tahun Kecamatan Sebuku yang ke-19 tahun 2022. Bakat-bakat pemain sepak bola yang ada di Kecamatan Sebuku yang selama bangsa kita. Setapak demi setapak bangsa kita berdiri dan terus melangkah menuju kesejahteraan yang ingin kita raih bersama. Namun kita patut bersyukur karena kita dilahirkan dan menikmati kehidupan yang tenang, tertib, aman, damai, dan tenteram. Tentunya hal ini adalah sebuah hakikat dari seluruh capaian-capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Sebagai ungkapan rasa syukur, hari ini kita hadir bersama-sama di lapangan sepak bola Sebuku Jaya dalam rangka melaksanakan pembukaan turnamen sepak bola untuk memperingati hari ulang tahun ke-77.